Dah. Bismillah. Assalamualaikum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini bisa dilihat sendiri ini ya. Ini ada majelis sholawat ala Habib dan para budaknya. Ini kaca sampai dar. Ini kira-kira jarak 1 kilo ini dari rumah. Ya, majelis sholawat yang tempat untuk ndawir, untuk minta-minta sumbangan itu. Kita benar-benar menteror, mengganggu warga. Di mana-mana kan fenomenanya seperti ini, dengan sound yang apa, buatnya besar, salon besar gitu. Terus mereka bikin duk-duk-duk-duk-duk-duk gitu. Musiknya kayak jadilan, di bawah jadilan malah, masih jadilan masih bagus gitu. Nah, ini kayak begini ini, jadi ini juga ajang untuk apa, ngumpulin duit, warga dimintai apa, dimintai sumbangan, nanti di sana juga ada ya, gitu-gitulah. Inilah kelakuan para habib dan para budaknya majelis sholawat, tapi ganggu lingkungan, ganggu masyarakat. Dan meskipun masyarakat tidak suka, menolak, ya mereka tetap ndablek. Mungkin Pak Polisi perlu bertindak dengan acara-acara seperti ini, bubarkan aja ini. Dan nanti ceramahnya itu mesti bawa pilpres, itu jelek-jelekan presiden, gitu-gitu. Sejak dulu ya kayak gitu. Inilah kelakuan kadrun.